Banjir lahar dingin terjang beberapa kawasan di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat, Sumbar, sore ini. Banjir sendiri dipicu hujan intensitas tinggi yang melanda daerah setempat. Banjir lahar dingin terjadi di beberapa daerah yang memiliki hulu air dari Gunung Marapi. Sementara saat banjir lahar dingin terjadi, banjir juga disertai material erupsi gunung dan kayu yang terbawa arus. Terjadi banjir lahar dingin Marapi. Mengalir ke Bukit Batabuah yang memutus jalan Bukit Batabuah, Lasi. Sementara air dari Aya Angek juga memutus jalan Padang Bukit Tinggi dan Batipuah, dari informasi yang diterima pos kota. Selamat sore, salam presisi. Saya Brigadir Haryeko dari Satuan Lalu Lintas Polres Panjang. Kita laporkan situasi terkini pukul 16.00 WIB tanggal 5 April 2024, tepatnya hari Jumat. Untuk di Ayange Sulukoto tidak dapat dilewati karena ada banjir lahar dingin. Kami himbau kepada pengemudi harap mencari jalan alternatif yang dari arah bukit maupun dari arah Panjang. Perkembangan selanjutnya akan kami laporkan. Salam dinamis.